Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Tanjung Balai Karim mengoptimalkan seluruh armada dan prajurit TNI yang dimilikinya guna mengamankan serta selalu mengawasi lalu lintas seluruh kapal yang berlalu lintas di pulau terdepan Tampung Hiu serta Karim Anak. Berangkat dari Mako Lanal Tanjung Balai Karimun pada Rabu pagi 10 April 2019 dengan menggunakan kapal patroli combat boat, seluruh rombongan mulai dari perwira dan prajurit langsung menuju ke wilayah perbatasan di sekitar pulau Tangkuh Hiu dan pulau Karimun Anak, di mana wilayah dengan luas sekitar 2210 meter persegi ini merupakan ujung tombak dalam mengawasi dan mengamati serta mendeteksi kapal-kapal asing yang melanggar perbatasan di dua pulau terluas di Karimun. Setiba di pulau Tangkuh Hiu, rombongan langsung diterima oleh anggota patroli dan dinas perhubungan yang bertugas di pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dengan mengecek seluruh perlengkapan dan persiapan prajurit, salah satu radar LEHO yang sejak tahun 2010 sudah dioperasikan dengan sistem kerja IMSS yang terpasang pada Assault Automatic Identification System atau AIS sebagai penerima receiver, objek yang teridentifikasi melalui antena pada AES base sehingga menghasilkan sinyal dan data yang dipancar melalui sebuah monitor sehingga petugas dapat mengetahui nama, jenis kapal sekaligus ukuran kapal serta status navigasi yang melintas. Di mana jarak jangkau efektif radar IMSS itu sendiri mencapai 440 nautical mil atau setara dengan 74 km. Seusai melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara rutin tersebut dan Lanal Tanjung Balai Karimun, Letkol Laut P. Chaturyogiatoro menjelaskan bahwa Pulau Tangkuh Hiu merupakan pulau terdepan yang merupakan posko Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, batas wilayah perairan yang diawasi oleh 6 personel prajurit Lanal Tanjung Balai Karimun yang dilengkapi satu sarana bangkalan V8. Kerawanan-kerawanan yang berada di wilayah kerja posal Tanjung Balai Karimun diantaranya penyeludupan, pelanggaran wilayah, dan bahaya navigasi serta gangguan-gangguan pelayaran. Yang berada di posal Tanjung Balai Karimun, posal Tanjung Balai Karimun adalah salah satu posal yang berada di bawah jajaran Lanal Tanjung Balai Karimun. Posal Tanjung Balai Karimun berada di Pulau Tanjung Balai Karimun. Pulau Tanjung Balai Karimun ini adalah salah satu pulau terdepan dari wilayah Negara Kesatuan Indonesia, di mana di dalam posal Tanjung Balai Karimun ini ada salah satu titik yang dipergunakan untuk menentukan batas wilayah dari perairan Indonesia. Posal Tanjung Balai Karimun ini mempunyai atau diawaki oleh 6 personil dari Lanal Tanjung Balai Karimun, kemudian di dalamnya juga dilengkapi dengan satu sarana yaitu Patkamla V8. Kerawanan-kerawanan yang berada di wilayah kerja posal Tanjung ini salah satunya ada beberapa, yaitu penyelundupan, terkait penyelundupan, kemudian pelanggaran wilayah, terus kemudian kecelakaan ataupun bahaya navigasi. Kemudian dari beberapa waktu yang lalu juga terdapat banyak sekali laporan-laporan terkait gangguan pelayaran, dalam hal ini terkait perompakan ataupun pencurian di kapal. Berkat kerja keras dan komitmen dari kita semuanya, dari Angkatan Laut, kemudian dengan stakeholder-stakeholder terkait, kita bisa meminimalisir kerawanan-kerawanan tersebut. Untuk itu, pada saat ini tugas kita adalah menjaga bagaimana supaya perairan kita, khususnya di daerah sekitar posal Tanjung Balai ini, selalu dalam keadaan aman, dengan melaksanakan patroli, kemudian dengan melaksanakan guidance ataupun panduan terhadap kapal-kapal yang melintas ini, baik melalui voice ataupun melalui pengamatan secara visual. Dengan dilaksanakan pengamanan perairan pada wilayah perbatasan serta pulau terluar, yang turut dilibatkan kepada masyarakat sekitar, diharapkan mampu mengamankan perairan perbatasan dari gangguan tindakan ilegal dengan menggunakan armada seperti Patkamal Pegasus, Patkamal Sea Rider, dan Patkamal Buru serta Patkamal Manda yang berpatroli secara rutin. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Ajis Maulana melaporkan.